Kementerian Perhubungan Republik Indonesia secara resmi mahing operasional mengpirang moda transportasi angkutan umum di tanggal genep tepatnya 17 Mei 2020 Hiji. Etapa mahing operasional moda transportasi angkutan umum nalika prak-prakan mudik lebaran ayena nguniangken kaku jiwa otobus. Kementerian Perhubungan secara resmi Mahing Operasional Mangpirang Moda Transportasi Angkutan Umum Gernyinglar Sumebarna COVID-19 timimiti tanggal genep tepika 17 Mei 2020 hiji. Eta kawijakan pamarentah tengah ngabalukarkan pihak perusahaan otobus ngarahu, dume dierong bakal ngalantarankan pihak nak nandangan rugi. salah sauangan ngokolaken pausahaan bus Robert Hendk nga rasa kuciwa karena putusan pamarentah lantaran bakal mengaruhan penghasilan sakumnaapa gawe di pausaha Nanapangnak itu pihak perusahaan kudu tetap masrah ke tunjangan hari raya atau THRker pagagawena Ari operasional na direken kupamarentah ini ngang ngang, jadi kami memang uruan masa kecewalah dengan keputusan ini karena kami memiliki awak bis kami, karyawan kami. Sanajan kuciwa karena putusan pamarentah tapi pihak nanembraken bakal tuhu karena eta aturan dumeh nalika sasalah desa model ayena rawan sumebar COVID-19 utamana dina angkutan umum kawas bus anu bisa ngangkut rea panumpang timang pirang daerah. Diki Guntara, Bandung TV.